Semasa buat sekolah. Ini tapak ni berdasar pada tapak yang sedia ada kan. Based on conventional, kita buat dengan dengan itu. Ini kita benar. Nama kumpulan? Emong kita apa? Belum dah. Kita subcon cik. Kita subcon, tak boleh tak keluar nama. Okey, projek yang sekolah ni mempunyai 30 kelas yang kita yang dia diberikan kepada kita lah, 30 kelas. Sebenarnya 3 tingkat. Kita punya grid line dalam 9.5 dengan 9.5. 9.5, kenapa 9.5? Sebab kita nak 500 untuk kolom. So beam kita exactly 9 meter lah. So 9 meter tu kita mudah untuk casting lah. So everything is 9 meter lah. Kita punya beam. Kita menggunakan, so daripada 3 tingkat ni, daripada 3 tingkat dengan 30 bilik darjah ni, kita akan siapkan dalam masa 3 bulan casting dengan casting dan installation lah, 3 bulan. Sebenarnya 3 bulan ni mula kita nak buat 6 bulan. Tapi sebabkan takut macam terlampau kecil sangat kilang kita, so kita besarkan sikit lah kan, kita jadikan dia dalam 3 bulan. So kita akan ada 416 beam untuk projek ni. Kolom dalam 68, kita akan buat 2 tier columns. Slab dalam 288, kita menggunakan holocore slab. So kita punya yard ni tak melibatkan holocore slab lah, sebab kebetulan kita dapat holocore slab murah. Kemudian wall kita dalam 366, kita menggunakan precast wall untuk keseluruhan bangunan. Dan juga staircase kita dalam 24 numbers lah, kita 3 staircase. Kita nak staircase ni siap awal, so ia mudah kerja untuk kita naik dan turun. So kita siap buatkan staircase ni precast juga lah. So ini kita punya stock yard berdekatan. So ni side kita, so ada jalan. Ada jalan, tulisan ni tak ada dekat side. Padang. Kita imagine sikit Padang. Itu padang. Padang. So ni sebenarnya site plan. Padang kerajaan. Ini ada padang, ini kita punya kilang, ini kita punya site lah. So ni jalan besar. Ini jalan ke Petaling Jaya. Ini lebih Seremban. Ada lah. Plus highway. So bila banyak kerajaan tu senang dapat endorsement lah. Kita nak minta design ke pergi macam keluar kerajaan. Steel bar ke apa barang lain lah tak kat sini. Dan then daripada sini kita akan ada, kita pada asalnya kita nak pakai mobile crane, tapi kemudian kita tukar kepada guna ganti crane sebab kita dapat sponsor ganti crane guna cash kan. So kita dapat cash, kita guna ganti crane kat sini lah. Haa, beli cash lah sekarang. So sebab kat sini tak ada bank. Kalau ada bank, so gantry crane kita akan ambil daripada bar bending ni, letakkan kat sini. Ni kita punya bedding. Bedding untuk, kita ada kolom. Kita ada satu bedding untuk kolom. Kita ada 3 bedding untuk beam. Dan juga kita ada 8 bedding untuk wall panel. Wall panel. So gantry crane kita akan letakkan bar-bar di tempat ni lah. Dia akan lalu kat sini. Dan selepas casting, dia akan angkat dan letakkan di stock yard. So ganti crane ni memang cover the whole area. So kok lori akan masuk dan kita akan angkat dan letak atas lori dan dia akan bawa ke sini lah. Okay, senang cerita lah. Laju sikit dan malam nak. Tak ada soalan. Habis tak ada misi? Yang cara kita depan kita buat lah. Okay. Untuk ni sequence work kita akan, yang ni kita akan buat kemudian. So kita akan buat C ni dulu. Sebabkan projek ni kata AR Buzarin sini tak boleh masuk. Ada cerun yang dalam. So kita tak boleh masuk. So, ini lagu tengah ni je. Kita akan buat pemasangan di tengah ni dulu. Kemudian kat last kali baru kita akan pasang dua blok ni lah hujung. Setelah complete semua sekali lah. So basically soalan ni kasi 3 bulan. So tak sampai, tak sampai satu semester tu sudah boleh masuk lah. Payment pun akan keluar awal lah. Tak payah tunggu 5 tahun insyaAllah.
Sebab berjalan-jalan dekat ni, insyaAllah. Kita boleh dapat payment lepas ni. Itu yang saya ingat lah, kalau ada pertengahan. Okey lah. Okey. Alright, kita bagi clap.